tidak kita tahu apa pak. Ya, Mas Lutfi. Gimana kabarnya nih? Baik, sehat. Kita baru jumpa lagi terakhir di mana? Bismillah, Rosi tiba di arena kontes. Sang juara ekstrim di Boyolali dan selamat nanti akan tarung di kelas Mega Bintang. Tentunya ada sapi-sapi PO Extreme dari kandang tingkat berternak. Bawa cukup banyak ini. Sultan Cross. Cukup banyak bawanya pada kali ini. Karena kebetulan juga beliau tuan rumah ini di kontes Kemayoran ini. Awas mantap sebetulnya. Pedoknya di sini. Rasi paling belakang. Rasi mana lu? Mana maju bang? Ada bagian Rasi mana Rasi? Sekang, sit. Inilah sang juara ekstrim. Butuh apa tuh? Amin. Dar konser para lentai. Oke, Rosi. Sapi terus. Sektor Pak Nur, lihat nih. Tapi tak tahu apa Pak. Kan jadi nak untuk rezeki ya. Tolong. Sampai kini belum ada yang bisa melakukan dari jebet waktu Rosi, semangat Rosi. Dari sumber tenang bawa berapa ekor ini mas? 12 ekor pak. Mantap pak, bawa 12. Sudah mas, sudah. Nah, langsung masuk ke pedok. Mantap teman, bisa dilihat perkembangannya ini. Saya optimis BB-nya naik dari ketika di Boyolali ya. 1 ton 362 enggak salah ya. 362 kilo. Halo, Mbak. Besok akan dilakukan pengambilan. Apakah suara satunya masih tetap Rosi? Teman-teman silahkan komen di bawah ya. Tentunya di kelas Mega Bintang. Wih, namun masih banyak yang optimis. Rosi tetap sang juara satu di kelas ekstrim tentunya. Di atasnya kelas ekstrim tentunya ada kelas Mega Bintang. Karena sekarang naik kelas
ada Rossi, Joker, dan Douglas Bintang Sakti ke Mega Bintang. Semoga tetap juara Mas di Mega Bintang. Satu empat ya? Untuk ini bobot berapa Mas? Bisa terakhir kan di Boyolali 1361 toh. Yeah. Nah, ini harapannya 1,4 lah. Yeah, karena kan lokasinya dekat juga kan pastinya. Susutnya kan sedikit ya. Iya. Mudah-mudahan nanti maksimalnya dekat. 1,4. Target bobot berapa, Mbak? Banyak udah mau bocorin nih ini. Timbangan di kandang ini. Oke, kita sana lagi rutin penurunan sapi-sapi monster dari kandang tingkat sumber ternak. Mantap, Pak Haji Bambang, semoga sukses, tetap suara ini. Nih, sapinya. Ini dia 1 ton apa? 1 ton ab ya. Nama sapinya Alphard. Alphard ini. Hah? Amunisi Anyar. Baru. Anyar. Amunisi baru dari kandang tingkat. Ikutnya PO Cross. Mantap ini. Ada stempelnya ini. Sapi khas luar negeri. Alphard. Wis. Dewa. Berikutnya masih di dari sumber ternak ini ada Sambu, sapi monster dari sumber ternak. Sultan. PO Cross dari kandang tingkat sumber ternak akan segera mendarat di area kontes. Are lu, Bro. Iki piye ya? Garep rene kok iki piye? Ora di rating kok. Sultan. Mantap ini. Banteng. Oke, Sultan menuju kekok kandang tingkat sumber ternak paling depan. Turun dari truk menuju area kontes. Waduh. El Barak menuju pedok. Oke, mantap ini. Selanjutnya amunisi dari kandang tingkat. Ganti Narji Kataria. Masih dengan amunisi kandang tingkat sumber ternak ini. Bawa cukup banyak ini. Sapi-sapi jumbo sumber ternak Jambang. Bawa berapa ekor Mas? 12 atau 17 tadi ya Mas? Luar biasa ya. Cukup banyak membawanya. Sapi jumbo semua.
jumbo semua. Tidak ada yang kelas. Sebagai tuan rumah juga ya Mas Revan. Betul, kebetulan juga dekat. Oh iya, sponsor juga terbesar ya. Yang nominalnya itu mencapai 200 ekor. Mantap, amunisi kontes dan expo dari kandang tingkat sumber tenak milik Pak Haji Bambang. Sapinya jumbo-jumbo monster-monster. Semoga memborong suara lagi seperti di Boyolali dan Tulungagung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya jangan lupa ikuti kontes terbesar APPSI di Kemayoran ini.